Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva, kami panjatkan doa pada malam hari ini untuk membantu perjalanan arwah almarhum Bapak Raka Buana. Dengan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kebajikan yang dimiliki oleh beliau, semoga akan segera mampu mengantarkan arwah beliau menuju alam surga bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan tabah dan mengikhlaskan merelakan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.